Indonesia harus kehilangan salah satu klub basket terbaiknya setelah CLS Knights Surabaya memutuskan vakum dari basket profesional. Keputusan juara ASEAN Basketball League atau IBL musim 2019 ini diambil setelah manajer partner sekaligus investornya, Christopher Tanuwijaya, memilih mundur. Menurut Christopher Tanuwijaya, dirinya memilih mundur dari CLS setelah 12 tahun karena ingin istirahat dari basket profesional dan faktor keluarga. Alasannya ya nggak ada sih, ya saya udah 12 tahun mau istirahat aja. Dan 12 tahun itu udah waktu yang lama sekali. Di level liga profesional gitu. Meski CLS Knights vakum dari basket profesional, Yayasan CLS Surabaya tetap akan melakukan pembinaan basket usia dini hingga remaja. Dari yayasan kan tetap akan membina, seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa kita akan membina KU mulai dari usia dini sampai usia remaja. Jadi kalau untuk tim profesionalnya, ya coba kita akan mencari penggantinya. Kalau memang cocok, ya mereka ingin memajukan basket, kita pasti akan support lagi seperti Christopher. Pemain CLS Knights sendiri bebas pindah ke klub lain setelah kontraknya berakhir tahun ini. Di bawah binaan Christopher Tanuwijaya, CLS Knights berhasil meraih sejumlah gelar juara. Di antaranya juara IBL musim 2015-2016 dan juara ASEAN Basketball League atau IBL musim 2019. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.